Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi, berjumpa lagi. Semoga para sahabat semuanya di sana dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kami juga di sini beserta tim dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita lagi ada di perjalanan. Sekarang lagi istirahat dulu. Oke, rencananya malam ini kita akan naik gunung. Naik gunung, anak gunung kayaknya. Naik gunung, mau ngebolang sekalian gemblengan mediatornya. Ya, kita tadi habis sholat maghrib dari Padepokan. Kita dari sana jam berapa? Jam 2-an ya. Dari sana, dari Padepokan sampai sini jam 6 maghrib. Insya Allah paling ya sebentar lagi, kurang lebih 20 menit atau setengah jam kita nyampe ke tempat yang kita tuju, yaitu Curug Cigentis. Masih daerah Karawang. Mudah dalam perjalanan, dilancarkan juga dalam perjalanan kita. Ini anak-anak lagi pada istirahat dulu, melepas lelah dulu. Nanti kita bermalam di sana di Curug ya. Kita mandi, sekalian mandi bersukaria sekali-kali menghilangkan unek-unek, menghilangkan segala problema yang ada. Nah, kita sekali-kali refreshing. Kita mandi di Curug di sana. Menyegarkan pikiran dan juga untuk menyegarkan badan. Ya. Nanti kita bentar lagi kita akan berangkat ke tempat yang kita tuju. Oke, terima kasih. Jangan lupa pantengin terus kata Kang Haji Ajima. Pantengin terus MTKB Channel. Oke, terima kasih para sahabat semuanya. Lanjut. Kita naik nih sahabat, kita naik masuk hutan, kita mau Curugnya. Curug nanti sekalian kita dengan mediator nanti ditaruh di Curug. Nah, ini kawan-kawan semuanya ada 11 orang, yang masih di belakang ada 4 orang lagi yang nyusul ke sini. Yang sudah ada di sini semuanya ada 11 orang. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Ya. Nah, kalau kita berada di tempat yang belum kita kenal ya, atau di tempat orang lain yang cukup lumayan hutan, kita harus baca doa dulu.
doanya itu kemarin, tadi anak-anak. Doanya itu a'udzu bikalimatil laitan mati min syarri ma khalaq 3 kali. Wes bismillahirrahmanirrahim la yadru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim itu 3 kali. Itu untuk doa mau ke tempat keempat yang kita belum kenal tuh. Itu doa keselamatan. Oke, kita lanjut. Nah ini, perhatikan rambu-rambu keselamatan. Nah ini wisata curug Cigentis masih daerah Karawang, Perum Perhutanan Pesona Alam Karawang, wahana wisata curug Cigentis. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelah sana, sebelah kiri buat keluar ya, jalan keluar. Ini jalan masuk, kita naik. Ini Karawangnya, Karawang Ujung, perbatasan Cianjur, perbatasan Bogor, perbatasan Purwakarta. Karawangnya paling ujung nih. Nah, teman-teman nanti bisa kesini berwisata sambil liburan. Nah, melepaskan kepenatan bisa kesini ke Karawang. Lokasinya yaitu Curug Cigentis, Desa Loji, Kecamatan Cinta Laksana. Nah, nanti di situ ada di Google, klik wisata Curug Cigentis. Nah, ini jembatannya. Kalau dari parkiran nggak terlalu jauh ya jalannya, cuma agak menanjak. Paling dari parkiran sekitar ya 5 menit 7 menit lah. Kami kesini udah 3 kali ini. Ya. Terus youtuber-youtuber yang lain juga pernah kesini. Contohnya Ustadz Hakim Bawazir kesini, terus youtuber itu lagi pernah ngeliat tuh siapa, Palepi, siapa namanya yang perempuan itu. Nah di sini, tapi kita di sini ya cuma silaturahmi karena di sini ada orang tua yaitu Pak Haji Ahmad Dulgani. Orang sini asli. Kita kenal waktu tahun-tahun kemarin sama beliau. Beliau adalah kuncen sini, kuncen Curug Cigentis. Karena menurut beliau ini adalah Curug Cigentis ini gerbang gaib santri Syekh Kuratul Ain. Oke, bentar lagi kita nyampe. Wah, mantap ini jengkolnya. Wah, masakan jengkol mantap sekali. Alhamdulillah. Kita sebentar lagi nyampe, tapi kita istirahat dulu di sini, sholat isya dulu.
Ini musolahnya. Nah, ini musolahnya. Musola di atas gunung Curug Cigentis. Kita istirahat dulu. Paling dari sana ke sini paling 5 menit, 7 menit lah. Nah, ini teman-teman kita. Nah, yang lagi kelelahan. Walaupun sebentar kelelahan. Karena nanjaknya 60 lah, 60-70%. Nah, naiknya. Naiknya itu sekitar 70% kemiringannya. Ini teman-teman kita yang belum datang, 2 motor lagi karena kita pakai mobil, satu mobil terus motornya 3, berarti 5 yang belum sama yang belum datang. Ini kameranya harus di syuting, kameranya harus di center sama lampu, ini duaan tugasnya. Oke, kita istirahat dulu. Ya para sahabat, kita sebentar lagi nyampe. Ini curugnya, air terjunnya, air terjun Curug Cigentis. Ya. Curug Cigentis. Nih. Yuk, kita lanjut. Ini ya. Belakang. Nah, ini wisata alam Curug Cigentis Karawang. Kita di sini semuanya kumpul. Ah, supaya buat dokumen, buat momen kita. Nah, ini teman-teman kita yang naik malam ini. Insyaallah malam ini kita akan mencoba tertafakur di sini. Intinya ya tadabbur alam. Tadabbur alam, menghayati alam-alam semesta. Menghayati. Ya intinya tafakur lah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini adalah ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Kita bisa bertafakur di sini, mengangan-angan, berpikir bahwa semua ini adalah karunia Allah. Ya intinya kita mendekatkan diri pada Allah. Kita biasa wiridan di masjid, di musola. Nah, kita mencoba wiridan di tempat yang sepi. Supaya apa? Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena di tempat sepi, di tempat hutan kayak gini, biasanya kita akan melatih diri kita, mental kita. Kalau di masjid kan udah biasa. Coba di tempat seperti ini, apa kita mampu melawan ketakutan kita? Karena di tempat seperti ini, tempat sepi ini, kita tidak ada yang mau menolong. Intinya jauh dari orang lain, jauh dari pemukiman. Nah, apakah kita bisa melawan rasa takut kita? Karena di sini kita sendirian, nanti biasanya digembleng untuk mencoba mental kita, apakah mental kita kuat atau tidak. Karena hanya Allah yang akan bersama kita, hanya Allah yang menolong kita, itu intinya. Jadi ya bukan apa ya, bukan kita apa sih ya, bukan kita menjauhkan pikiran kita, malahan
malah kita akan mendekatkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kita langsung ke tempat. Ya, para sahabat semuanya, kita sudah menempatkan teman-teman kita pada posnya masing-masingnya untuk meditasi, bertafakur, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jam berapa ya? Jam 1 kurang. Kelihatan enggak? Ya, jam 00:46. Nah, kita ngelihat teman-teman kita. Nanti kita jemput kurang lebih 2 jam. Nah, kita lihat ya. Kita lihat teman-teman kita yang sudah di tempatan pada posnya masing-masing, guys. Posnya masing-masing. Nah, ini teman kita satu. Kelihatan enggak? Nah, terus lagi. Sini. Sana satu. Tuh. Kelihatan enggak? Ya. Tadi jaraknya lumayan ya. Agak berjauhan. Sekitar berapa ya? 10 meteran lah. Nah, sana lagi ke tempat teman kita yang lain. Mic-nya bunyi enggak? Lampu. Sini. Nah, di sini teman kita juga. Sini. Nah, ini. Kita yang lagi meditasi. Ada juga sini nih. Red. Tuh. Situ. Ini dekat air terjun, kelihatan nggak? Ini teman kita. Nanti kita tinggal
kurang lebih 2 jam. 2 jam kita akan tinggal mereka, nanti kita jemput lagi. Setelah itu selanjutnya lemblengan rendam di air, termasuk lemblengan fisik supaya fisiknya lebih kuat, fisiknya lebih fit. Kita latih, karena kalau tidak latih ya fisiknya nanti lemah. Mereka akan berzikir, mereka akan bertafakur, dan juga akan mendekatkan diri. Intinya mendekatkan diri lah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berzikir dan mereka tidak akan ada yang menolong kalau ada apa-apa kecuali mereka dan Allah. Itu intinya. Oke, kita tinggal, kita nunggu di pos, kita mau ngopi-ngopi biasa, biarin mereka pikiran di sini. Ya para sahabat semuanya, kiranya waktunya cukup, kita akan jemput saudara-saudara kita yang lagi meditasi, yang lagi wiridan, ya. Ini saudara kita namanya Kang Sodik. Nah, capek ya? Ya istirahat. Iya. Ini namanya Kang Nana. Nah, kita ke sana. Itu saudara kita. Kita akan jemput sana. Ini namanya Kang Hobi, Fathul Khobir. Ini mediator sudah jadi. Ini namanya Kang Ulfi. Kang Ulfi. Ya udah jadi mediator juga. Kita jemput yang lain.
Ini namanya Kang Tono. Kang Tono, kebanyakan mediator di sini masih jomblo. Masih sendiri ya, ting-ting. Nah, kita ke sana. Tuh yang di sana, agak jauh. Kita di sini aja. Namanya Kang Ata. Mana guys ya, dalamnya. Awas. Awas, ada jeruk. Agak dalam. Nah, di sini aja. Ah, tempatnya cukup ekstrim. Kiranya cukup ya. Untuk meditasi, untuk menenangkan hati dan pikiran. Fakur, berpikir sama Allah. Mendekatkan diri hanya kepada Allah. Intinya ya, kita pasrah sama Allah. Pasrah pada Allah.